Selamat malam Sobat Renungan Malam Shalom. Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah sejenak kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar kami boleh mengerti, mengimani firman-Mu, serta kuat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan almanak AKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu benar-benar merdeka. Ketika para founding fathers negara RI merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada satu kalimat religius yang menggetarkan hati siapapun sebagai orang yang beragama. Bunyinya demikian, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Sama dengan kemerdekaan adalah hak semua orang ciptaan Tuhan. Benar bahwa kemerdekaan yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berkaitan langsung dengan soal politik, di mana ada satu bangsa atau satu kekuatan kelompok orang yang mengungkung kemerdekaan bangsa atau kelompok tertentu dengan tidak menghargai pri kemanusiaan dan tidak ada penerapan pri keadilan. Akan tetapi saya pahami dan banyak dari warga negara kita memahaminya bahwa ungkapan itu bukan hanya soal pernyataan politik saja, melainkan ungkapan religius, kerohanian, dilandasi iman kepada Tuhan satu-satunya, pencipta dan pemelihara manusia. Bahwa Tuhan itu sebagai satu-satunya pencipta dan pemelihara semua manusia tidak menghendaki ada penjajahan, ada perbudakan di antara sesama manusia. Karena bagi Tuhan, semua manusia, walau berbeda warna kulit, bentuk, dan warna mata, serta budaya dan bahasa, semuanya baginya adalah sama. Bahkan penjajahan oleh dosa, di mana manusia diperbudak oleh dosa saja pun Tuhan tidak kehendaki. Antara dosa dan manusia, apakah dosa yang memperbudak manusia, yang memberi diri untuk diperbudak? Awalnya dosa memang ditawarkan oleh iblis dengan gaya yang lembut dan liciknya. Kemudian manusia menikmatinya.
Karena dosa itu ternyata nikmat, walaupun kenikmatannya temporer, sementara atau sesaat saja sifatnya. Namun manusia jadi kepincut untuk terus turun temurun, bahkan jadi seperti warisan saja untuk menikmatinya. Akhirnya manusia itu sendiri yang pasrah memberikan dirinya diperbudak dosa. Ironisnya Bapak Ibu Saudara, manusia dari dirinya sendiri tidak dapat lagi memperjuangkan kemerdekaannya. Padahal Allah tidak ingin ada perbudakan atas umatnya oleh siapapun, seperti yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa kita ini. Oleh karena itulah Tuhan berinisiatif untuk memerdekakan manusia dari perbudakan dosa, sehingga anaknya yaitu Yesus Kristus diutus ke dunia ini. Jadi sangat jelas bahwa makna kehadiran anak Allah ke dunia ini, sebagaimana disebutkan nas renungan malam ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dari ungkapan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa Tuhan tidak menghendaki perbudakan, perhambaan, penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk perhambaan dosa yang di belakangnya adalah iblis. Kedua, ungkapan ini mengatakan bahwa kemerdekaan manusia dari perbudakan dosa, tidak ada jalan lain daripada berada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Keberadaan di dalam Dia adalah dengan satu tetap dalam firman-Nya, kedua benar-benar sebagai murid-Nya, dan yang ketiga mengetahui kebenaran. Kemudian kebenaran itulah yang akan memerdekakannya. Sobat renungan harian Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak kita orang per orang. Akan tetapi kemerdekaan yang dimaksudkan adalah dari perhambaan sesuatu, dari perhambaan kuasa atau kelompok tertentu, termasuk dari perhambaan dosa, kecuali memperhambakan diri kepada Tuhan Yesus saja. Karena itu berilah dirimu kepada kuasa Tuhan, karena Dia akan memerdekakan kamu malam ini juga. Kemerdekaan bukan berarti kebebasan mutlak tanpa kendali, dan menjadikan diri sendiri atau ego pribadi menjadi penentu. Bukan. Kemerdekaan itu adalah keberadaan di dalam firman Tuhan, menjadi murid-Nya dan melakoni kebenaran-kebenarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan ini akan menjamin sukacita kekal di bumi dan di surga kelak. Karena itu, malam ini bulatkan tekad untuk tetap setia dalam kemerdekaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu untuk tetap setia di dalam kemerdekaan dari perhambaan dosa yang telah dikerjakan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami dan lindungi malam ini dalam istirahat kami. Beri kami kesegaran kembali untuk boleh bekerja dengan baik esok hari. Bapak Ibu Saudara kami yang masih dirawat di rumah ataupun di rumah sakit,
kiranya Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Amin.